Kejahatan kekerasan seksual belakangan ini dirasa semakin meresahkan. Bahkan yang kerap menjadi sasaran adalah anak di bawah umur. Angka kejahatan seksual yang menimpa kelompok ini bahkan dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2021 lalu, tercatat ada sebanyak 12.566 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Angka ini cukup melonjak signifikan jika dibandingkan pada data tahun-tahun sebelumnya. Sementara jika dilihat dari jenis kasus kekerasan yang terjadi pada anak, diketahui kekerasan seksual merupakan kasus yang paling banyak dilaporkan. Tercatat 45% dari laporan kasus kekerasan yang terjadi pada anak merupakan kasus kekerasan seksual.